Halo guys, ketemu lagi sama saya dari TSS Persib Bandung. Ini saya mau kasih tahu cara masang klakson Denso di motor NMAX ya. Kalau non ABS itu penempatannya di sini satu, di sini satu. Tapi kalau ada ABS, di sini ABS-nya di sini. Nah, ini otomatis tidak bisa di sini ya. Ini bisa di bawahnya, di bawah ABS-nya di sini ya. Karena ini non ABS, jadi bisa posisinya bisa kiri kiri kanan ya. Ini satu. Jadi ini buka apa ini ya? Buka baut headlamp, buka pasang langsung di sini. Ininya dibengkungin, sininya ya, dudukannya bengkungin. Nah, jadi ini yang buat non ABS. Tapi kalau yang ABS, ini mesti di bawahnya, di bawah sini dudukan ABS ada lubang ya. Gitu guys. Ini kita lagi masang klakson, klakson ya, klakson keong di Yamaha NMAX 2020. Nah, ini masih tahap instalasi guys. Nah, ini kita lihat penempatan klaksonnya ya. Nah, ini di sini satu, sini ya satu, di sini satu. Caranya gampang, pakai pelat lagi, aman, ini nggak bakal coplok ya karena ini udah kencang. Ah, ini mesti pakai remote guys, kalau yang ABS nggak ada ini nggak bakal nyala. Mesti deket, kontak dulu. Ini fiturnya terbaru ya. Kita starter dulu. Jadi starter, kalau nggak pakai starter nggak dinyalain mesinnya, nanti takutnya kurang maksimal suaranya. Sorry, sir. Monggo yang mau silakan tinggal colek saya di TSS Paresi Bandung. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Kalau udah sampai 100.000 subscriber, saya mau kasih ini guys. Ini bonusnya ya, giveaway-nya ini ya. 10 set. 10 set. Jadi, mohon dukung ya guys. Nah, ini ya. WA-nya ada. IG-nya juga ada. Terus, YouTube-nya. Jangan lupa, Dedi TSS Parasi Bandung.